Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Duduk Manis. Sambil duduk kita ngobrol yang manis, manis. Baik pemirsa, kita sekarang masuk ke Duduk Manis Challenge, di mana kita akan menantang untuk host-hostnya ini merayu, merayu ya, merayu Mbak Wiwi. Karena kelihatan ini sangat-sangat heroik dan banyak ide. Ketika episode Pak Budi dan ora iso merayu blas. Anyep. Nah ini nanti silakan merayu, boleh satu persatu ya. Dari Mas Pur, Iwan, saya dan sebagainya, monggo. Ini kita mau mulai dari siapa, bebas merayunya. Bapak kamu gitu boleh, apa bedanya gitu boleh. Nanti Mbak tinggal jawab, kok tahu ya misalnya gitu. Oke, Mas Iwan dulu atau Mas Pur dulu atau? Mas Iwan dulu. Ya Mas Pur dulu. Halo ya. Tadi sudah, jangan tadi sudah. Ayo Mas Pur dulu. Berarti saya dulu nih Pak. Iya. Mbak Wiwi, tahu gak? gunanya matahari, bulan dan Mbak Wiwi. Kalau matahari itu untuk menemani siang. Ya, oke. Okay. Kalau bulan itu untuk menemani malam. Kalau Mbak Wiwi itu untuk menemani sisa hidupku. Neng orang gak serat, mau bareng mama nggak terus serat. Aduh, iman, pakai mau kayak kado bu. Aduh, ya itu. Kayak ini, ayah, Pak Wiwi. Oh ya, Pak Wiwi tahu nggak bedanya kacamata dengan saya? Apa bedanya? Nah, bedanya kalau kacamata itu buat Mbak Wiwi itu untuk melihat lebih jelas. Iya. Nah, kalau saya itu buat Mbak Wiwi untuk melihat masa depan. Aduh. Aku mau mendadak. Mbak Wiwi. Apa? Bojoku Nora. Telinga mulai. Bojoku wis mulai. Kesale telingo. Wis mulai rekamane ono. Tahu enggak bedanya ibuku sama Mbak Wiwi? Kalau ibuku itu yang melahirkan aku. Kalau Mbak Wiwi yang melahirkan anak-anak kita. Bojoku ndi? Aduh, ya. Iwan, saya kayak mikir kayak Iwan, Iwan gitu, Iwan. Oh, apa ya? Pur dulu boleh loh kalau bisa. Pur kalau udah nemu ya pur dulu boleh. Gampang nggak? Iya. Kalau nggak aku, siapa? Iya. Mbak Wiwi, coba ngitung 1 sampai 5. Coba hitung. Hitung. 1 itu. 1, 2, 3, 4, 5. Salah. Jadi 1, 3, 4, 5. Kenapa itu? Kenapa enggak ada duanya? Karena kamu enggak ada duanya. Oh, jare sisan. Iya. Mbak Wiwi, nanti kalau pulang, Mbak Wiwi jangan sekali-sekali jejer atau bersanding dengan gula ya. Kenapa? Karena nanti gulanya akan minder, kalah manis dengan Mbak Wiwi. Aduh. Ayo anmut ya. Iwan, Mbak Wiwi kerja di hotel bursa ya. Wah, kayak ini. Kena, kayak gini. Kan hotel bursa itu. Ya, kurang rayu mau ngomongan. Cerita ya cerita. Itu kan, tapi terletak di Jalan Joko Karyan itu nomor 3 61. Wah, 61. Kurang rayu buat takon. Tapi Mbak Wiwi itu, ya terletak di hati saya. Siapa meneh? Tak sikate ini.
Engson. Ya oke. Kembali aku. Iya. Mbak Wiwi pernah belajar sejarah? Oh, pernah. Setahu Mbak Wiwi, sumpah itu ada berapa? Sumpah itu ada berapa ya? Ada tiga. Sumpah ada tiga. Betul. Ya enggak, sumpah itu ada tiga. Apa? Yang pertama itu adalah sumpah Palapa. Oke. Yang kedua itu adalah sumpah pemuda. Nah. Yang ketiga itu adalah sumpah yang terakhir. Apa? Sumpah Mbak Wiwi cantik banget. Hei, ngapa weh? Iwan. Ayo, Iwan. Jadi gini Mbak Wiwi ya, kerja di hotelnya. Iya. Kalau tanggal 10 November itu kan Hari Pahlawan. Ya kan? Kalau misalnya tanggal 14 Februari itu Hari Valentine. Iya. Nah, yang paling penting tuh hari ini. Hari ini kenapa? Hari ini saya bertemu bidadari yang cantik. Apa bedanya? Nah, ini Pak Setiawan sama apa? Cagak telepon. Cagak telepon. Pak Setiawan. Oh, apa bedanya cagak listrik sama Pak Setiawan? Apa bedanya? Apa? Kalau cagak listrik itu menerangi. Kalau Pak Setiawan itu memeteng. Wah, apa? Malah nafarin. Apa bedanya olahraga sama Mbak Wiwi? Kalau olahraga bikin keringetan, Mbak Wiwi bikin keingetan. Ayo, Wan. Ayo, Wan. Ayo, apa bedanya koki, kayaknya chef dengan Mbak Wiwi? Apa bedanya? Kalau chef itu bikin masakan. Kalau Mbak Wiwi bikin kangen. Pak Bos, apa bedanya? Bedanya Mas Iwan sama Mbak Wiwi. Nek Mas Iwan, Mas Iwan itu kepengen bangun pagi. Kalau Mbak Wiwi pengen bangun rumah tangga. Waktu habis. Mbak Wiwi es mutah-mutah. Terima kasih sekali Mbak Wiwi sudah meluangkan waktu. Iya. Terima kasih pemirsa yang sudah menemani kita nonton sampai akhir acara. Kita harus pamitan. Saya Setiawan Tidatara. Saya Iwan to be millionaire. Kemudian saya Tengah Wiwi. Saya Persi Benji. Pamitan dulu, jangan lupa saksikan terus Duduk Manis. Sambil duduk kita ngobrol yang manis. Sampai jumpa.